Baik, selamat siang teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan peta interaktif, peta yang bisa berubah warna, ya kita bisa sesuaikan warnanya sesuai keinginan, maka bisa menggunakan file yang bisa di-download di link yang ada di deskripsi video ini. Jadi, peta ini nanti kita bisa copy ke data yang ingin kita isikan peta, apakah itu berbentuk Word, Excel, ataupun PowerPoint. Kita bisa sesuaikan warnanya. Kita coba setelah file kita download tadi, kita buka filenya. Di sini filenya seperti ini, ada banyak peta. Ada 22 peta wilayah kerja puskesmas yang bisa diambil. Ya, kita akan coba satu persatu kita akan mengcopy peta ini. Misalkan peta Sidokerta, kita ambil, kita masukkan ke dokumen sesuai keinginan. Kita coba dulu dengan Microsoft Word. Ya, setelah kita klik kanan copy, kemudian kita tempelkan, klik kanan paste. Ya, maka peta dari master peta tadi sudah tersalin ke dalam Microsoft Word ini. Kita tinggal menyesuaikan apakah itu ukuran, warna, dan lain sebagainya. Kita bisa kecilkan seperti ini, ya. Kita juga bisa merubah warna dari masing-masing komponen peta termasuk huruf-hurufnya. Bagaimana caranya? Kita tinggal double klik saja ya. Misalkan kita ingin merubah wilayah tertentu ya, seperti ini Sidokerto terpilih, tinggal kita double klik. Akan muncul menu save format, tinggal kita rubah warnanya seperti ini. Ya, ini. Seperti itu. Pada saat kita ingin merubah warna teksnya, ya, warna teks kita bisa melakukannya dengan klik di situ dan kemudian double klik di teks tersebut. Tinggal sesuaikan warnanya sesuai keinginan. Ya, ini untuk penggunaan di Microsoft Word. Kemudian kita coba lagi di Microsoft Excel. Kita coba sekarang pakai petanya puskesmas lain, ini puskesmas Ujung. Kita klik kanan, kemudian copy, kita buka dokumen PowerPoint misalnya, kita tempelkan di sini ya. Setelah kita klik kanan, kita pastekan di sini dengan klik kanan paste. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl V. Sama, bisa disesuaikan ukuran dan lain sebagainya. Kemudian cara menyesuaikan warna juga sama ya. Tinggal double klik seperti ini. Kalau tidak muncul menu format shape, kita bisa klik di format shape-nya. Kemudian kita bisa rubah warnanya. Sama pada prinsipnya. Demikian. Kita coba kembali di Microsoft Excel. Ya. Ya, kita coba di sini. Kita kopikan peta, misalkan pilih Poncol, klik kanan, copy, kemudian buka Excel-nya dan klik kanan paste. Seperti itu. Cara merubah warnanya pun sama. Ya, tinggal klik areanya. Ya, kemudian sesuaikan warnanya. Ya, demikian cara merubah warna peta menggunakan peta interaktif yang sudah memang didesain untuk bisa dirubah warnanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.